Halo Sohib, ketemu lagi sama saya Fauzan. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai potensi pulau tak berpenghuni di Indonesia. Yuk kita simak. Indonesia memiliki 13.466 pulau kecil, yang 13.300 diantaranya belum bernama dan tak berpenghuni. Padahal, pulau kosong merupakan aset bangsa Indonesia untuk menghasilkan keuntungan. Sektor yang bisa digali manfaatnya, produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Caranya bisa dengan memberikan hak pengelolaan kepada swasta, dan nantinya negara akan mendapatkan keuntungan berupa penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu dia tadi informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam Indonesia Baik.